peserta dan bintang tamu kita Om Farhan ya yang masih berjuang di TTS Teka-Teki Sulit. Apakah restoran Sunda selalu menyediakan layanan? Iya. Masakan. Sayuran, Pak. Sayuran, masakan. Jawabannya? Kita buka ya. Restoran Sunda selalu menyediakan... Gak usah restoran. Selalu, Bapak tadi dalam kalimat selalu menyediakan tagihan. Iya, betul. Orang datang ke restoran, Pak, belum tentu dia akan pasti makan. Bisa aja datang dan yang lihat menunya tidak ini... Terus keluar, terus kasih tagihan, maksudnya itu. Ya enggak dong. Karena Bapak di itunya selalu menyediakan menyediakannya tagihan. Kan untuk orang yang butuh. Lah orang tadi ngapain ke restoran? Karena kalau dari kalimat kata selalu berarti orang datang itu pasti dikasih tagihan, Pak. Siapa yang ngasih? Misalnya nih. Butuh apa-apa gitu loh. Nih. Restoran Sunda, nih. Yang jaga. Saya datang. Restoran Sundanya siapa? Saya datang. Wilujeng Sumping, maaf. Wilujeng Sumping, datang, ya. Selamat pagi, Sadayan. Ya, selamat. Sakedap? Ya. Nangam sani dia, sakedap? Ya, makanya. Non. Pak, tolong. Ikut main, Pak. Tapi ditawarin nggak mau. Jadi Pak, ikut main, Pak. Ini. Pak, ikut main, Pak. Ini. Aduh, Pak. Datang. Jadi apa, Pak? Datang. 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 Tukang pangkir apa gue, tukang pangkir? Kan jadi ikan sapu-sapu, ya? Iya. Makanan sudah siap. Ya. Nah, bisa saya datang. Ya. Enggak, saya datang. Iya, oh, diam dong. Datang. Heh, pak, diam. Wilujeng Sumping. Iya. Mangga di antosan. Pak, maaf, Anda Bapak adalah... pemilik mobil. Iya. Mau ada mau keluar, Pak? Tolong, Pak. Nah, tiba-tiba dia keluar. Dia keluar. Langsung tagihan, kasih tagihan. Saya enggak makan. Itu yang datang itu. Saya sudah pergi, Pak. Saya sudah pergi. Nah, tagihannya kemana? Nah, kemana tagihannya? Kemana tagihannya? Mohon maaf. Tadi ada lagu itu, ada Wilujeng Sumping, terus ada... Anda tanya, nggak ada tagihan? Ya pasti nggak ada tagihan. Orang ini kawinan. Hajatan ini mah mempelai berdua di sini. Mana ada tagihannya? Coba musiknya, musiknya. Coba tamu datang. Nah, ini mempelai berdua di sini. Besok sudah berfoto dengan kedua mempelai. Bangga sepada setelahnya longkong mengingat waktu. Selamat. Selamat keluarga Bapak Radan. Bapak, tagihan gak ada. Pak, ini ngapain sih, Pak? Karena ini hajatan gak ada tagihan. Iya, hajatan gak ada tagihan. Tapi kan tidak selalu lagi, ya Allah. Tagihan itu tidak selalu, orang kalau misalnya nanya alamat, masa dikasih tagihan? Pak, Bapak yang punya mobil SUV, Pak? Udah. Kamu aja untuk karena aku tadi salah terus pilihnya. I try to choose the number three. Three. Number three. Ada tujuh kotak huruf A di kotak ketujuh. Three on the flat. Three on the flat. Binatang menyusui. Mamalia. Ibunya. Ibunya. Kotaknya berapa sih, Pak? Mamanya. Mama and ya. Binatang menyusui mamanya. Iya. Mamanya. Apa binatang menyusui mamanya? Bukan. Papanya ada. Timbe. Oke, Pak, coba dibaca sekali biar enak. Sombong banget ini kayaknya. Untuk Timbe, binatang menyusui anaknya. Tidak mungkin yang lain. Pasti anaknya yang menyusui anaknya. Apakah itu jawabannya? Tidak mungkin makanannya. Bukan. Kita buka. Binatang menyusui. Jawabannya? Binatang menyusui induknya. Ini binatangnya dari Jawa mana? Duk, nusum duk. Binatang menyusui induk. Mestinya Bapak harusnya ada kalimat lengkapi kalimat ini, Pak. Ini kan melengkapi kalimat. Menyusui induknya. Iya. Ini kalau emang ini berdiri sendiri, ini artinya apa, Pak? Pak, saya kayak I-nya, tadi kan terakhirnya I. I-nya itu ikut menyusu apa ikut induknya? Nah. Induknya dong. Hah? Binatang menyusu induknya. Tadi bacanya nggak gitu. Nggak gitu. Ini saya perlambat tadi gitu. Bapak tadi harusnya binatang menyusu
I. Ah, nah, itu baru bisa. Eh, binatang menyusu I. Ya kan? Tapi I-nya ikut ke sini, Pak. Itu kalau di Jawa, binatang memberi kembalian. Menyusui. Menyusui. Kalau kembalian. Nduknya kan kalau dalam bahasa juga panggilan buat anak kecil, Pak. Nduknya. Duk. Duk. Itu panggilan. Menyusui nduknya. Kalau mandi juga pakai nduk, Pak. Oke, berarti ini jawabannya. Berarti tinggal satu soal lagi untuk diperbutkan. Boleh kita kasih semangat? Binatang menyusui nduknya. Oke. Siap-siap tangan di atas bel. Soal yang berikut ini adalah rebutan. Di sini kita lihat ada... Aku sih gak mau ngerebut, biarin aja. Ada 9 kotak, huruf A di kotak ke-8. Baik, nilainya ini saya beri ganda. Kalau Anda menekan pertama dan menjawab benar, maka nilainya 200. Oh wih, kalau itu tekan. Kalau kita tekan salah jawabannya... Gak apa-apa, yang penting jangan udah tekan ya, Pak. Nilai, tadi biasa. Nilai saya berapa? 0 masih. Situ? 0 sama. Ngasih bonus juga percuma, Pak. Ya siapapun dapat nilai 1 juga menang, kan? Belum kan tentu. Kan sama-sama 0. Belum tentu. Di sini attitude juga diperhatikan. Nanti bisa dikejar lagi. Setelah ini kan masih ada. Ada 40 jenis kuis. Wah, Pak, kita pulang, Pak. Masih ada satu lagi, kok. Ada 40, nanti kita udah stres. Orang kita modal sopan aja menang ya, Pak, ya? Iya. Di sini tidak terprediksi semuanya. Sampai sini udah kelihatan nih, Pak. Tangan di atas tombol. Ini tentang attitude, perilaku. Anak sekolah bisa dimarahi guru kalau datang titik-titik-titik. Dah, gampang. Oke, silakan tim A. Tim A menekan. Pak, dipecatin sama dia tapi, Pak. Gak ya, apa-apa, itu artinya dia membantu Anda. Baik. Kan dia jadi punya kesempatan bikin lama, Pak, kalau kita yang duluan. Tapi kan Anda punya kesempatan dapat poin 200. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Lupa ada tuh jadinya, ah. Perhatikan baik-baik ya, anak sekolah bisa dimarahi guru kalau datang titik-titik. Tiga. Datang ke dua. Salah sekolah. Banyak Allahu banget. Akbar, Pak. Saya berhenti aja lah, Pak. Lebih ngeselin ini, Pak. Jawabannya dari tadi, Pak. Oke, 3, 2, 1, waktunya habis. Datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, oke. Okay. Rumahnya kan belakangnya A ya? Iya. Kan A-nya 2, Pak. Oh, A-nya 2. Rumahnya. Oke, okay, baik tim B tidak jawabannya. Kunci. Tim B jawabannya. Datang ke... Datang ke malaman. Kemalaman, ya. Kebangetan amat lu. Kapan datang malam? Makanya gurunya marah. Iya. Guru juga udah pulang. Kalau terlambat masih diampuni, ya sudah masuk. Kamu jangan lagi. Kalau kemalaman. Marah gurunya. Mau marahin siapa? Ada siapa di sekolah malam-malam? Iya, makanya dimarahin besoknya. Eh, bayangin gurunya nungguin dia sampai malam. Marah dong. Ya kalau udah siang kan datang, dia kamu udah gak masuk, udah izin atau sakit. Kalau udah yang pengen bukti, ini anak datang apa enggak, ditungguin sampai malam. Enggak. Sotoy, gak taunya datang, lebih marah. Sebetulnya anak kepagian. Gue calon guru nih, cagur, calon guru, gue tahu. Kepagian. Kalau datangnya kepagian, gurunya marah. Karena gurunya bilang, kamu kok datang lebih dulu dari saya, dasar anak tidak sopan. Pak. Kepagiannya enggak? Ya enggak? Pokoknya kemalaman, Pak. Kita kemalaman. Bimbing tetap kemalaman. Oke, baik, dikunci dan ternyata... Ada yang bikin gurunya marah banget. Apa? Tadi gimana soalnya, Pak? Anak sekolah bisa dimarahi guru kalau datang. Kelamaan. Cukup dong. Oke, kelamaan dan kemalaman. Kita lihat jawabannya. Kelamaan. Tim A kelamaan, tim B kemalaman. Tadi bolak-balik doang. Mana yang betul? Yang penting gue gak terlambat aja. Atau salah satu jawaban yang lain. Anak sekolah bisa dimarahi guru kalau datang. Terlambat. Sekolah apa, Pak? Sekolah sirkus atau apa, Pak? Kalau sekolah sirkus malah nggak dimarahi. Ya. Hey, mana itu guru? Mana? Nih, macan. Guru. Macan. Pak, maaf. Aduh. Ya. Kamu tahu ini sekolah? Iya, tahu, Pak. Kenapa kamu bawa macan? Kan teman-teman lu jadi takut. Ini macan, Pak. Ini. Oh, saya pikir serigala nih, Pak. Sama saja. Wah. Macannya lapar, gimana kalau kita kasih makan ikan sapu-sapu? Oh, saya tahu kenapa gurunya marah. Kenapa? Coba, Pak, jadi guru, Pak. Nah, jadi guru. Nih. Kamu sini. Iya. Ayo, Pak, marah, Pak. Wah. Ngapain kamu bawa-bawa gitu? Kenapa, Kak? Ini sekolah kenapa bawa-bawa macan? Ini trauma macan, Pak. Ayo. Sekolah. Bapak, tolonglah.
itu bisa macam-macam. Kenapa dia tiba-tiba ada murid bawa macan? Ya makanya itu nggak usah gurunya. Semua orang marahin aja itu murid kayak begitu. Lagian kalau misalnya bawa macan ya singkatan Mama Cantik. Nggak mungkin marah gurunya. Ya marah lah. Masa dibawa masuk kelas kan ganggu konsentrasi murid lainnya. Seneng, Pak. Seneng gimana? Justru itu nggak konsentrasi. Mama Cantik mah macan ternak. Pak, keuntungan teranak. Iya. Dan ini saya belum pernah lihat, Pak. Kalau yang murid ke sekolah bawa macan. Kalau yang murid ke sekolah jadi macan, ada Pak gara-gara makan biskuit, Pak. Nah, bahayanya lagi, Pak. Kalau tuh murid sampai ke sekolah bawa macan, dia kesurupan, Pak. Saya. Aing macan. Aing macan. Keluar. Masuk. Ini orang kesurupan apa orang ingusan? Akhir-akhir ini. Saya tadi mau keluar, set. Ini jadi gak sih keluar? Oke, baik. Ternyata di babak pertama ini. Gak baik. Saya kejebak ya acara ini. Kita lihat skor sementara tim A ternyata 0. Dan luar biasa tim B juga 0. Saya itu ya. Sini, tolong saya. Tolong cari, saya tuh mau memenuhi undangan ini karena untuk mengangkat pencitraan. Oke. Ini kok malah hancur berantakan. Bapak salah menerima undangan, Pak. Bapak bukan orang pertama yang komplain begini, Pak, di acara ini. Jangan salah. Kenapa ngeliat siapa? Nunjuk siapa? Gak ada ngobrol siapa? Jangan salah. Apa yang salah sih, Pak? Jangan salah, biar benar. Pak! Oke, baik. Kalau begitu, itu... Tenang aja, Om Farhan masih ada kesempatan karena masih ada babak berikutnya untuk memperbaiki citra yang mungkin sudah carut marut di babak pertama ya. Masih ada kata berantai selain satu ini tetap di WIB waktu Indonesia. Bercanda. Tidak mungkin menanyakan, kolam renangnya ada airnya enggak? Kan itu pertanyaan bodoh, Pak. Ya, ada yang kayak gitu, ada. Loh. Ada. Oh, bantuin kita, Om. Oh, kita gak salah. Iya, jadi benar nanti. Soalnya saya capek bantuin kamu kalah terus sama dia.